Ya, pemirsa, hari ini Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet resmi ditutup. Selama pandemi, tenaga kesehatan dan relawan yang telah mengorbankan tenaga dan waktunya untuk merawat pasien. Dan pemirsa, kami mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah seorang tenaga kesehatan atau relawan yang bertugas di RSDC Wisma Atlet. Dan sudah terhubung bersama kami dengan Bapak Bayu Larosa. Halo, selamat siang Bapak Bayu. Halo, selamat siang. Ya. Pak Bayu, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, Pak Bayu, kami ingin mengonfirmasi apakah benar memang RSDC per hari ini sudah ditutup untuk operasionalnya? Baik, untuk hari ini RSDC memang sudah ditutup secara operasional ya, tapi untuk tetap di-standby-kan selama 3 bulan ke depan. Baik, jadi artinya peralatan medis dan juga sejumlah tenaga kesehatan masih ada yang bertugas di sana ya, Pak Bayu? Iya, betul sekali. Untuk tenaga medis, untuk relawan-relawan tenaga medis masih di standby-kan dan semua alat-alat kesehatan juga masih di standby-kan di RSDC. Oke, Pak Bayu, memang Pak Bayu ini sudah berapa lama Pak Bayu bertugas di RSDC Wisma Atlet? Dan awalnya Pak Bayu bisa bergabung di sana? Oke, saya sudah bertugas di RSDC itu kurang lebih hampir 2 tahun setengah. Saya sudah mulai bertugas dari bulan Mei 2020, dan awal pertama sekali saya bertugas itu pada awalnya RSDC ini karena kekurangan tenaga medis. Jadi saya berkeinginan untuk menjadi relawan, karena pada saat itu kita tahu bahwa virus COVID ini masih belum tahu pasti cara penanganannya, dan banyak tenaga kesehatan yang masih belum memberanikan diri untuk menjadi relawan di Rumah Sakit Darurat COVID-19. Pada saat itu juga saya itu diberangkatkan ke Jakarta itu karena saya asalnya dari Nias, tapi saya sudah ada di Medan. Jadi saya diberangkatkan oleh TNI Angkatan Udara karena pada saat itu Bapak Presiden melakukan lockdown besar-besaran. Jadi secara transportasi pada saat itu tidak berjalan, tapi untung pada saat itu Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara memberangkatkan saya dan teman-teman yang lain ke Jakarta dari Bandara Pulau Nias. Dari Nias bertugas di Jakarta ya Pak Bayu. Bagaimana suka duka Pak Bayu dan rekan-rekan selama bertugas di Wisma Atlet ini? Oke, kalau kita berbicara mengenai suka dulu ya. Kalau suka udah pasti kita di sini bertemu dengan berbagai macam relawan ya, maksudnya relawan TNI, Polri dan sebagainya dengan berbagai macam latar belakang dari daerah, dari Sabang sampai Merauke. Jadi senangnya kita bisa mendapatkan keluarga baru di sana. Nah, kalau secara dukanya itu ketika terjadi pelonjakan pasien, terutama kemarin di varian Delta ya. Di varian Delta di situ kita sangat mengalami crowded. Pada saat itu banyak tenaga kesehatan kita yang terpapar COVID. Mau nggak mau tenaga kesehatan kita diisolasikan, dilakukan perawatan. Nah, pada saat itu kita sangat kekurangan tenaga medis. Nah, pada saat itu saya sendiri dan beberapa teman-teman yang lainnya itu bukan perintah dari atasan atau pimpinan ya, tapi itu kerelaan kita. Kita berdinas dalam satu hari itu bisa 2 kali. Contohnya nih dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang, kita berdinas, kemudian istirahat balik ke tempat tinggal, kemudian kita lanjutkan dinas malam lagi sampai jam 5 pagi. Itu bukan paksaan, tapi itu kerelaan kita, karena kita mau membantu teman-teman kita di red zone, karena pada saat itu memang karena kekurangan tenaga kesehatan, yang mau nggak mau kita harus saling membantu. Itu dan duka yang paling mendalam itu lagi, satu lagi ketika teman-teman kita ini, kita sudah bersama-sama melakukan perawatan di sini, tapi teman-teman kita ini banyak yang keguguran, gugur dalam melakukan penanganan virus COVID-19 ini. Itu sangat duka yang paling mendalam selama bertugas di RSDC. Baik, Pak Bayu. Pak Bayu 2,5 tahun merawat pasien COVID-19 sebagai relawan, ini momen yang paling berkesan sampai sekarang masih melekat apa, Pak Bayu? Momen yang paling berkesan itu ya, yaitu yang saya katakan tadi, kekeluargaannya. Kekeluargaan di sini. Di sini ada TNI Polri, bukan hanya relawan biasa, tapi di sini menjadi satu keluarga, saling bantu membantu, saling membahu membahu dalam melakukan penanganan atau melakukan perawatan pada pasien-pasien COVID-19. Ya,
Pak Bayu, hari ini RSDC Wisma Atlet resmi ditutup. Adakah yang ingin Pak Bayu sampaikan kepada rekan-rekan sesama nakes maupun kepada masyarakat? Ya, ditambah Presiden kemarin sudah menghentikan PPKM ya. Gimana Pak Bayu? Oke, pertama dulu saya mau ucapkan dulu terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang pernah bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran dan bahkan di seluruh Indonesia. Terima kasih pengabdian kalian semua. Terima kasih sudah berjuang demi raga yang lain. Semoga Tuhan membalas kebaikan teman-teman semua, tenaga kesehatan yang dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk masyarakat, meski virus COVID-19 ini sudah, PPKM sudah diberhentikan, dan virus COVID ini sudah mulai melandai, tapi buat masyarakat, jangan lengah ya, tetap meningkatkan protokol kesehatan, tetap bagi Bapak-Ibu juga yang sudah bisa mendapatkan vaksinasi, segera vaksinasi, karena itu sangat membantu ketika terpapar COVID, vaksinasi itu sangat membantu mengurangi gejala. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Bayu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Bayu dan kepada tenaga kesehatan dan relawan lain yang telah berjasa merawat para pasien COVID-19 sejauh ini selama ini. Terima kasih banyak Pak Bayu.